saya Aris Aditya dari gritoto.com. Jadi saya udah sempet nyobain dari Jakarta sampai ke CWD Bandung. Impresi berkendaranya memang kalau dari performanya mesinnya, meskipun dia mesinnya sama dengan yang versi Tiguan 5-seater ya, tenaga 150 dk dan torsinya 250 Nm, saya ngerasain pas di tol Cipularang itu bejeknya enak banget, apalagi pakai mode sport. Jadi impresinya atau respons dari mesinnya itu responsif banget. Nama saya Randy dari Tablet Otomotif. Hari ini mencoba si Tiguan yang all space ya. Rasanya sih yang pertama suspensi ya. Suspensi untuk kelasnya termasuk sangat baik ya, karena kita beberapa kali mencoba model lain yang ini termasuk paling baik. Suspensi peredamannya sangat baik ketika melewati jalan-jalan yang kurang rata ya. Jadi kita bisa merasakan handlingnya, fitur-fitur yang ada di sini di mobil ini jadi kita rasakan. Halo, saya Danu dari autodriver.com. Kita sudah mencoba Tiguan All Space. Luar biasa kenyamanannya, enak banget bantingan suspensinya, khas mobil Eropa. Ini yang mungkin yang terbaik dengan bantingan suspensi yang terbaik. Kemudian performanya, terutama karena tersedia berbagai mode berkendara, jadi kita bebas menggunakan mode seperti apa. Di tol oke, tanjakan, turunan, bahkan jalanan jelek, gripnya bagus dan akselerasinya enak banget. All Space menurut saya jadi alternatif baru di segmennya. Volkswagen.